sebenarnya itu sebenarnya simpel aja, cuma tepung, nasi sugar, gula sedikit, garam sedikit, air, susu, sama minyak sedikit. Minyak, fungsi dari icing sugar itu buat supaya dia agak lentur, jadi pas dilipat itu nggak gampang pecah. Terus minyaknya juga itu fungsinya buat pas dibikin di pan-nya, diratain, itu nggak lengket. Cuma mungkin kalau misalnya ada teflon yang udah agak ngupas ya, itu mungkin ya harus pakai butter lah biar dia nggak lengket. Ini snack atau kudapan gitu ya? Ini lebih ke pencuci mulut sebenarnya. Nah, cuma mungkin yang banyak kan pencuci mulut dingin kan ya. Cuman ini kebetulan ini agak semi panas lah. Nggak dessert banget. Ini untuk nuansa Natal ini kali ini apa yang beda? Isiannya atau apa? Untuk nuansa Natal sih kita mungkin ya lebih dari penyajiannya ya. Jadi kayak kita lebih memfokuskan pada warna hijau sama warna merah. Isiannya? Isinya sebenarnya bervariasi, bisa mungkin apel dimasak, cuman sama apa namanya buah-buah yang bisa dimasak itu. Cuman penting kebetulan kita hari ini kita pakai campuran pisang, sama brown sugar, sama butter. Ini dominan rasanya apa pancake-nya? Dominan rasanya mungkin manis asam ya. Oh. Soalnya kan kita pakai saus jeruk juga tadi.